tinggal pakai tas, tas, tas putus, tas putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau share tutorial makeup aku sehari-hari. Jadi aku mau share dari mulai produk apa aja yang aku pakai sampai cara pengaplikasian ke muka. So sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe biar aku semangat terus untuk upload video terbarunya. So check it out the video ya. Nah, produk yang pertama yang aku pakai adalah ya, sunscreen Wardah SPF 30. Jatuh. Oke okay, ya, pakai ini dikit aja sih. Kayak menurut aku udah rata. Karena udah rata, oh belum. Cushion yang natural beige ya, jadi kita langsung buka aja. Ini kalau kayak gini, pakai dari Makeover. Terus lipstiknya aku pakai ini kok itu kan? LT Pro. Terus aku ombrein pakai Huda Beauty. Huda Beauty-nya lumayan.
Ini aku pakai ini, Maybelline Master Chrome sebagai highlighter aku. Oh ya, ini aku pakai makeover ya guys. Makeover gurih banget. Karena alisku sudah tebal. Kayak bentuknya kayak gini udah boleh. Hasil akhirnya jadi bisa kayak gini tuh. Hasil dari makeup aku, ini dia look akhirnya, finally kayak gini. Jadi bisa langsung dipakai kemana aja, untuk pergi, untuk kuliah, untuk kerja, dan kemana aja. So buat kalian yang suka dengan videonya dan ingin aku membuat look seperti apa lagi, jangan lupa komen di bawah ya. Bye bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Halo guys, jadi aku mau review parfum. Ini dia, aku dapat dari Diva Parfum Official. Bisa langsung dicek Instagramnya di sini. Dan Hugo Boss ini dia udah toilet dan udah pasti banget ini parfumnya bakal awet. Kita buka ya. Lihat, ini estetik banget. Jadi tuh kayak berlian. Ini kurang lebih ada 100 ml. Dan aku langsung bakal cobain untuk aromanya. Harus kayak gitu guys. Biasanya aku pakai depan belakang gitu, cuman gitu ya. Nah, ini parfumnya tuh seger tapi tetap kalem, dan dia wanginya tuh gak nyengat gitu, cuman dia tuh nempel gitu di badan. Jadi kalau orang lewat tuh kayak wangi gitu, tapi wanginya gak ninggal sih, jadi tetap di badan kita gitu. Dia gak strong tapi tetap melekat, jadi kayak wangi ciri khas itu gitu.